kasih voucher. Nanti kita bantu pilihkan siapa yang berhak untuk datang. Jadi tidak ada alasan sebenarnya tidak beramal soleh. Nih ya, tolong panitia-panitia kasih tahu sama orang-orang di luar Pontianak kalau mereka mau ikut sandu, tapi mungkin tidak tahu cara hadirnya gimana. Ya kan, bilang sama para ini. Insya Allah tanggal 9 dan nanti mudah-mudahan kalau Allah izinkan, semoga nanti sandu ini kita bisa bawa roadshow keliling Indonesia. Tapi perdana ini Pontianak dulu. Nah, antum gak bisa ikut karena posisi jauh di luar Pontianak. Nah, antum bisa ikut. Gimana caranya? Berangkatkan orang lain. Kalau dulu pengen umroh, maka saya ajarkan sama antum kan berangkatkan orang lain umroh. Ada bisa, ya udah kayak Wawa tuh kan nyiapkan sambal, belikan mukena untuk orang yang berangkat umroh. Harus ada yang ikut gitu. Ibarat kalau kita transfer duit tuh kita ada penumpang gelapnya gitu, 6.500 kita numpang kan. Nah, antum mama udah meninggal, misal mama udah meninggal, antum juga posisi jauh, ya udah berangkatkan orang lain atau kasih voucher untuk orang lain transfer. Nih ada 100.000 dari saya, silakan siapa aja yang mau diberangkatkan. Sekali lagi nih ya, buat teman-teman yang ada di luar Kalbar, di luar Kalimantan Barat, tidak bisa hadir kan di acara satu karena posisinya di Pontianak. Antumnya di Aceh, antum di Medan. Nah, gimana caranya supaya bisa ikut hadir? Gimana caranya, ayo? Kasih voucher. Kemarin saya udah nyontokkan waktu di Orang Baik Fest. Kalau tidak salah, berapa saya kasih voucher? 5 atau 10? 10 ya kalau nggak salah ya. Ada 10 voucher. 10 voucher untuk berapa tiketnya? 150.000 untuk berdua. 150.000 berarti satu.